Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai lambang pramuka. Ada yang tahu apa lambang dari pramuka? Ya, betul. Lambang dari pramuka yaitu tunas kelapa. Anak-anak, mari kita mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka yuk. Buah kelapa dapat bertahan lama. Jadi, sikap kita saat menghadapi tantangan, kita harus selalu kuat ya. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Jadi, kita harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan keadaan di sekitar kita. Pohon kelapa memiliki pohon yang menjulang lurus ke atas. Jadi saat kita mempunyai cita-cita, kita harus mencapainya setinggi mungkin. Pohon kelapa memiliki tumbuh yang kuat dan memiliki manfaat yang serbaguna. Jadi kita harus selalu berpegang kuat pada landasan yang baik. Dan kita juga harus menjadi manusia yang berguna, baik itu pada bangsa maupun negara. Terima kasih, semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.